Oleh sebab itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Dengan begitu, hendaknya kita merasa takut jikalau meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam sebuah negara, bangsa dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, akan tetapi adalah bibit-bibit yang meneruskan peradaban di hari ini. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Profesor Yusuf Qadhafi, seorang ulama Mesir kontemporer berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu negara, terlebih di masa yang akan datang. Mengapa demikian hadirin? Karena Imam Mustafa Al-Walayai berkata, Syubbar yaum rijal ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Contohnya, seorang pemuda seperti halnya kisah Bilal bin Rabah, pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, yang lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, mari sisihkan lengan baju kita, langkahkan kaki untuk menatap masa depan dengan mengembangkan 5 potensi. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olah raga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi meningkat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas berlipat. Sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, alasan yang mendasari terkait kerusakan dan perubahan iman, kesehatan dan akhlak para pemuda tak lain dan sudah pasti adalah disebabkan oleh para pemuda itu sendiri. Yang kedua, oleh sebab itu kita sebagai generasi muda